Tapi sebelumnya, saya hadirkan juga informasi lainnya untuk Anda, diantaranya diduga pengemudi memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, pemirsa. Sebuah mobil menabrak beton pembatas exit tol Plumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, beginilah kondisi mobil bernomor polisi B9000TO yang mengalami kecelakaan tunggal di exit tol Plumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibat kerasnya benturan mengakibatkan kendaraan terbalik dan ringsek. Tiga orang penumpang di dalamnya tewas terjepit, pemirsa. Petugas tol dan kepolisian patroli jalan raya Polda Metro Jaya tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi korban kecelakaan. Sementara satu orang lainnya selamat dalam insiden maut ini. Dari keterangan warga sekitar yang melihat di lokasi kejadian, peristiwa kecelakaan bermula saat kendaraan korban melaju dari arah Pulau Gadung menuju Tanjung Priok. Saat di exit tol Plumpang, mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak beton pembatas jalan dan terbalik. Ini bukan tontonan ya. Get. Lagi. Saya undang.